Allah, wa barakallahu fikum. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di malam ini kita masih mendapatkan curahan nikmat yang begitu banyak dari Allahu Rabbul Alamin dan tentunya nikmat yang tidak kalah pentingnya. Tidak kalah berharganya yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga dengan nikmat ini kita bisa hadir di tempat ini, yang merasakan lapangnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah, ini sekali lagi merupakan nikmat yang sangat berharga dalam kehidupan kita. kesehatan ya sebab ya banyak manusia mendapatkan nikmat ini tetapi tidak memanfaatkan dengan baik kesehatannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu nabi kita senantiasa mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma kata beliau sallallahu alaihi wasallam ni'matani magbunun fihima ma nas ada dua nikmat ya namun banyak manusia tertimpa kerugian padahal dia mendapatkan dua nikmat tapi ternyata dua nikmat ini tidak bisa mengantarkannya pada kesuksesan, tidak bisa mengantarkannya pada keberhasilan, kebahagiaan. Tapi justru karena, kata Nabi, banyak manusia ditimpa kerugian padahal mendapatkan dua nikmat ini. Apa dua nikmat itu? Kata Nabi, as wal farag Nikmat kesehatan dan waktu luang yang telah Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu yang luang kesempatan yang telah Allah berikan yang begitu banyak namun ternyata dua nikmat ini tidak menjadikan dia semakin dekat kepada Allah subhanahu wa taala maka nabi katakan dia adalah orang yang magbun orang yang magbun ya magbun di sini sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan al-ghaban Di antara makna al-ghaban adalah an-naqsu al wal-khasarah. Kekurangan dan kerugian. Artinya dia mendapatkan nikmat tetapi dia ditimpa kerugian. Kenapa ditimpa kerugian? Sebab dia tidak menggunakan dengan baik dua nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Iya. Al-Imam Ibnu al-Jauzi rahimahullahu taala beliau berkata ketika mengomentari hadis tadi kata beliau rahimahullahu taala qad al insanu sahiha wa la yakunu mutafarriga li bil ma'ash terkadang ada manusia di dunia ini diberikan nikmat kesehatan oleh Allah sehat ya badannya sehat Bahkan punya kekuatan melebihi yang lain, tetapi ternyata dia tidak diberikan waktu luang oleh Allah. Tidak ada waktu luangnya. Kenapa? Karena sibuknya dia mencari kehidupan dunia. Ya, subhanallah, ada orang seperti itu diberikan kesehatan oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala, namun kesehatan yang begitu berharga itu tidak digunakan. Untuk ibadah kepada Allah, tidak ada lagi waktunya. Kenapa? Karena sibuk dengan mencari kehidupan dunia, dan banyak manusia seperti itu tidak ada lagi waktunya untuk belajar ilmu agama. Sibuk tidak ada lagi waktunya untuk ya berkunjung kepada orang tuanya, karena sibuk. Intinya banyak kesempatan yang dia lewatkan. Ya, karena kesibukannya dengan dunia. Ya. Terkadang sudah tiba waktu salat, dia tidak salat. Atau mungkin salat tetapi selalu salat di akhir waktu. Kenapa? Kesibukannya dengan dunia. Ada orang seperti itu kata Ibnu Jauzi rahimahullah. Wa qad insanu Mustagnia, dan ada juga manusia. Ada juga manusia di dunia ini. Mustagnia sudah berkecukupan, sudah kaya, sudah berkecukupan, sehingga dia tidak perlu menyibukkan diri untuk mencari dunia. Kenapa sudah cukup, sudah kaya, dia tinggal-tinggal di rumah saja, uang itu datang kepadanya. Kenapa? Sudah berkecukupan, diberikan kecukupan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya, banyak rumah kontrakannya Setiap bulan dia dapat Sehingga apa? Dia tidak perlu merepot-repotkan dirinya Melelahkan dirinya untuk mencari dunia Karena Allah telah memberikan kecukupan kepadanya Tetapi ternyata, walayakun sahihah Tapi dia tidak sehat Dia tidak sehat banyak penyakitnya, sehingga apa terhambat untuk ibadah. Mungkin dia ingin sekali, ha? ingin sekali datang ke masjid, tapi dia tidak bisa ke masjid. Kenapa tidak sehat? Dia, tapi banyak uangnya, diberikan nikmat. Ha? Waktu luang tidak disebutkan oleh Allah dengan dunia, tapi tidak diberikan nikmat kesehatan. Dan banyak orang seperti itu, kaya tapi tidak sehat. Sampai kemudian dia tidak bisa berpuasa di bulan Ramadan. Kenapa tidak sehat? Di saat orang semua merasakan nikmatnya berpuasa di bulan Ramadan, dia pun ingin tapi tidak sehat. Ingin ke masjid. Ada mobil mewah di depan rumahnya yang bisa mengantarnya ke masjid, tapi dia tidak bisa ke masjid, lumpuh kakinya, diabetes dan seterusnya. Ya. Maka kata beliau, Fa maka jika terkumpul pada seorang hamba dua nikmat ini, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba dua nikmat ini, apa itu? Sehat, waktu luang. Banyak waktunya bisa ibadah. Kenapa? Karena dia berkecukupan. Ya. Cukup sebenarnya hidupnya. Sehingga dia bisa Fokus untuk ibadah, fokus menuntut ilmu, fokus belajar. Maka, jika berkumpul pada seorang hamba dua nikmat ini, namun ternyata tetapi ternyata rasa malas melakukan ketaatan mengalahkan dia. Ya, malas melakukan ketaatan mengalahkan dia, maka hakikatnya itulah orang yang tertipu tadi. Itulah orang yang ditimpa kerugian. Dapat dua nikmat, tetapi ternyata malas melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat banyak orang ingin sekali melakukan ketaatan, tapi tidak sehat. Banyak orang mau datang sholat berjamaah di masjid. Tetapi tidak sehat karena harus isolasi. Banyak orang mau berkunjung ke orang tuanya, menyambut silaturahim, tapi tidak sehat karena isolasi, dia diberikan nikmat ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata rasa malas mengalahkannya. Maka siapa yang mendapatkan dua nikmat ini namun kemudian dia tidak bisa memanfaatkan dengan baik nikmat ini, maka sungguh itulah orang yang ditimpa kerugian. Dan ingat ikhwani dua nikmat ini yang Allah berikan kepada kita ini ada mas'ulnya ada pertanggungjawabannya di hari kiamat. Akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesehatan yang Allah berikan, kesempatan yang Allah berikan. Dan betapa banyak manusia di hari kiamat menyesal. Mereka menyesal. Penduduk surga pun menyesal. Sudah masuk surga menyesal. Kenapa? Kenapa ya ketika saya sehat saya tidak maksimalkan untuk ibadah? Kenapa ketika saya sehat saya habiskan waktu saya di warkop? saya habiskan waktu saya di tempat main game. Kenapa saya tidak maksimalkan untuk menelaah buku-buku para ulama? Ya, kenapa saya tidak maksimalkan untuk ibadah kepada Allah? Menyesal dia. Bahkan ada orang-orang yang meminta kepada Allah untuk kembali ke dunia hanya untuk solat dua rakaat. Hanya untuk bersedekah. Meminta sesaat saja ya Allah. Kembalikan saya ke dunia sesaat. La untuk saya bersedekah. wala aku dan dan agar supaya saya bisa menjadi orang-orang saleh. Banyak manusia seperti itu di hari kiamat. wahai Robku kembalikan aku ke dunia. La ali supaya saya bisa beramal saleh, mengganti kelalaian yang pernah saya tinggalkan di dunia. Aku ganti itu semua ya Allah. Kembalikan saja. Sesaat saja. Bahkan Nabi mengatakan ada orang ketika dikubur. Seandainya dia ditawari oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk mendapatkan dunia beserta isinya. Ditawari untuk kembali ke dunia. Untuk mendapatkan dunia dan segala isinya. Ataukah ingin. Atau ditawarkan untuk kembali sholat dua rakaat, dia akan memilih sholat dua rakaat saja. Saya tidak butuh dunia. Kenapa? Karena dia sudah merasakan bagaimana di alam kubur yang di yang dibutuhkan bukan dunia, tapi amal. Yatba'ul mayyita Setiap mayat, setiap orang yang meninggal itu akan diantar tiga. Yang mengantarnya cuma tiga sampai di kuburnya. Apa yang mengantarnya? Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya, hartanya dan amalnya. Istri Anda akan mengantar Anda jika Anda wafat. Anak-anak Anda, cucu-cucu Anda, orang-orang yang mencintai Anda, dan Anda cintai mereka akan mengantar Anda, tetapi hanya sampai di kuburan. Harta Anda, mobil Anda yang mewah akan mengantar Anda sampai di pekuburan. Tiga akan mengantar Anda, dua kembali satu yang tinggal. Dua kembali satu yang tinggal. Apa yang mengantar Anda? Ha? Keluarga, harta, dan amal Kembali dua, apa yang kembali? yarjiu ahluhu wa maluhu Kembali, semua keluarga kembali Dan semua harta kembali Istrinya kembali, kemudian nanti dinikahi oleh orang Ya kan? Anak-anaknya kembali Setelah itu mereka kembali, anak-anak sudah lupa kadang kepada orang tuanya satu hari, dua hari dia ingat kematian. Setelah itu lupa lagi. Mereka akan melupakan kita. Makanya kalau mencintai seseorang, cintai sewajarnya. Ahbib masyita. Kata siapa? Jibril kepada Rasulullah. Ketika Jibril menasehati Nabi, Jibril mengatakan, Ahbib masyita, cintailah. Apa yang ingin kamu cintai? Tapi ingat, fa'inna Tapi pasti kamu akan, akan berpisah dengan yang kamu cintai. Tidak selamanya kamu bersama dengan mereka. Ya, jangan berlebih-lebihan mencintai harta, mencintai keluarga, mencintai, jangan berlebih-lebihan, kalian akan berpisah dengan semuanya. Ya, dua akan kembali, satu yang tinggal. Harta akan kembali, mobil mewah yang bertahun-tahun kita usahakan, hah, sampai kadang kita banyak melalaikan perintah Allah. Kemudian sudah bisa kita mendapatkan mobil mewah, ternyata setelah kita dapat, kita diwafatkan oleh Allah. Diantarlah kita dengan mobil mewah kita, setelah itu mobil mewah kembali diperebutkan oleh ahli waris kita. Kadang baru saja kita wafat, mereka sudah berebut ahli waris kita. Itulah hakikat dunia. Yang mana yang tinggal, hanya satu yang tinggal. Amal perbuatan Anda di dunia ini. Itulah yang tinggal menemani Anda amal kebaikan dan amal kejelekan. Kalau Anda memanfaatkan dua nikmat ini untuk kebaikan, maka berbahagialah Anda di kubur Anda. Tapi jika Anda sia-siakan dua nikmat ini di dunia ini, maka Anda akan merugi di kuburan Anda. Barakallahu fiqh. Oleh karena itu, ikhwani fillah, hafidhakumullah, nikmat yang Allah berikan ini, kesehatan ini betul-betul kita manfaatkan. Kita optimalkan dengan baik Untuk perkara yang bermanfaat Hindari perkara yang sia-sia apalagi yang haram Yang sia-sia apalagi Yang haram tinggalkan Min husni islamil mar'i Tarkuhu ma la ya'nih Kata Nabi Di antara tanda baiknya Islam orang Adalah dia meninggalkan segala yang tidak Bermanfaat Apalagi yang haram ya Yang bermanfaat saja dia tinggalkan Walaupun halal boleh dilakukan tapi tidak ada manfaatnya dia tinggalkan itulah tanda Islamnya orang itu baik. Barakallahu fiikum. Ya. Tapi, nah tentunya Alhamdulillah kedatangan kita kehadiran kita semua di tempat yang semoga diberkahi oleh Allah ini ini tentunya diantara tanda kesyukuran kita kepada Allah terhadap dua nikmat yang telah Allah berikan kita diberikan kesehatan, kita diberikan waktu luang, maka kita tinggalkan sejenak segala aktivitas dunia kita, kita bersabar duduk di salah satu taman dari taman-taman syurga, ya yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ida marartum fartau. Jika kalian melewati taman-taman syurga itu majelis ilmu, maka singgahlah kalian mengambil manfaat darinya. Barakallahu fiqh. Baik. Majelis kita pada malam hari ini kita lanjutkan dengan membaca kitab uh, Kitabul Jami' min Bulugil Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Baik. Kita masih pada babul adab, bab tentang adab dan alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca hadis yang uh, terkait dengan adab makan. Hadis terkait dengan adab makan yaitu adab setelah makan ya. Sebab ada adab sebelum makan, ada adab ketika makan dan ada adab setelah makan dan semuanya ada hadis-hadis Rasulullah menjelaskan hal itu. Baik. Maka sebelum kita lanjut pada Uh, hadis berikutnya yang terkait dengan adab Maka seperti biasa Kita persilahkan kepada beberapa orang untuk menghafal hadis Fadzalu Bismillahirrahmanirrahim الحديث السادس وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها متفق عليه. تيا بارك الله فيك. شو wa'an ibni Umar radhiyallahu anhu qala kola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yukimu rojulu rojula min majlisih summa ya fihi walakin tafassahu wa tawassahu wa tawassahu wa tawassahu wa tawassahu wa tawassahu ayo mutafakkun alaihi ayo masyaallah barakallahu masih ada? Masya Allah. Wa'an wa ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam I, iza akala ahadukum ta'aman fal yamsah fala fala yam fala yamsah yadahu yadahu al, ada yadahu hatta, hatta yal akha au yul ikoha muttafaqun alaihi. Masya Allah, santa. Barakallah. Masih ada? Cukup ya? Masih ada, Masya Allah. Hadisus salis anin nawas ibn sam'an radhiyallahu anhu. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'altu? Sa'altu Rasulullah -al sallallahu alaihi سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم قال البر حسن الحلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس متفق عليه حديث الرابع إن, شاء الله. أن, إن أن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس و... من أجل أن من ذلك من أجل أن ذلك يحزنه متفق عليه واللفظ للمسلم طيب. حديث الخامس وأن ابن عمر رضي الله عنهما قال لا يقيم الرجل قال رسول, الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلسه ولكن ثم يجلس فيه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا متفق عليه طيب ما شاء الله بارك الله فيك تلنجد قال الحافظ ابن حجر الأسقلاني رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير متفق عليه وفي روايه لمسلم والراكب على الماشي يا دري ابو هريره سبق الله سبحانه وتعالى مريضي بَلِيَوْ باليوم بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلهبر سبده هندقْنَا anak kecil memberi salam kepada orang besar orang yang lewat memberi salam kepada orang yang duduk orang yang banyak memberi salam kepada orang yang sedikit memberi salam kepada orang yang banyak muttafaqun alai ini hadis disepakati sahihnya oleh Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayat Muslim dan dalam riwayat Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda warakibu al mashi dan orang yang berkendaraan memberi salam kepada orang yang berjalan kaki. Ya, Ini hadis kita pada malam hari ini juga terkait dengan adab. Hadis terkait dengan adab dan ini adab terkait dengan adab memberi salam. Kalau di hadis pertama adab ketika bertemu. Ketika bertemu sesama muslim apa adabnya? Memberi salam. Maka hadis ini adabnya saat memberi salam. Seperti apa adab memberi salam? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa anak yang segir, anak yang kecil, anak kecil itu memberi salam kepada orang besar, ya kecil di sini bukan maksudnya kecil badannya, ya, so ada orang kecil badannya tapi sudah tua, jelas ya, tapi maksudnya di sini yang muda, segir di sini yang kecil maksudnya yang anak kecil yang muda itu memberi salam kepada orang yang tua, jelas? Iya. Kemudian apa tadi? Orang yang lewat, mar, yang lewat itu memberi salam kepada orang yang, du, yang duduk. Orang yang sedikit memberi salam kepada orang yang banyak. Dan orang yang berkendara memberi salam kepada orang yang berjalan kaki, itu adabnya. Jadi, siapa yang duluan memberi salam, seperti hadis Nabi tadi, dan ini hadis itu terkait ketika berpapasan, pembahasannya ketika berpapasan di jalan. Paham, ketika misalnya dua orang bertemu di jalan, satu. Anak kecil, satu orang dewasa. Satu muda, satu tua. Maka adabnya, adabnya yang lebih bagus. Siapa yang dulu memberi salam, adabnya? Yang kecil dulu memberi salam kepada orang tua. Itu adab. Jadi sekali lagi, ini berlaku ketika apa? Hadis ini terkait ketika terjadi pertemuan, perpapasan di jalan. Jelas ya? Maka ketika Terjadi pertemuan di jalan antara rombongan yang jumlahnya lima orang bertemu dengan rombongan yang jumlahnya sepuluh orang yang mana rombongan yang mana duluan memberi salam ha? yang sedikit jumlahnya memberi salam kepada yang banyak jumlahnya. Berkendara, antum naik motor. Ya, naik motor. Kemudian melihat ada orang jalan kaki dan antum tahu bahwa dia muslim. Maka harusnya anda memberi salam kepada orang yang jalan Tapi sebagian kita tidak mengamalkan sunnah Rasulullah ini Naik motor, misalnya, pip. Tidak ada salam Padahal dia tahu dia muslim Ustaz saya tidak kenal dia kok Walaupun anda tidak kenal Selama anda tahu dia muslim Ada identitas islamnya Ada ciri-ciri islamnya Sekalipun anda tidak kenal, berikan salam kepada dia. Jelas ya? Sudah lewat pembahasan kita. Ketika Nabi ditanya sallallahu alaihi wasallam, ayyul islami khair? Siapakah orang yang Islamnya baik? Apa kata Nabi tutaimut ta'am? Orang yang Islamnya baik adalah orang yang Anda memberi makan. Itu orang yang memberi makan, gemar memberi makan kepada orang yang lapar. Wa salam, dan orang yang gemar memberi salam Ala man arafta wa ala man lam ta'rif Baik kepada orang yang kamu kenal Maupun kepada orang yang tidak kamu kenal Beri salam Anda berkendara Beri salam kepada mereka Jelas ya? Na'am Iya Orang yang lewat Memberi salam kepada orang yang berjalan duduk Itu adabnya Baik Al Imam Al Muhallab rahimahullah Al Imam Al Muhallab ya menyebutkan kenapa adabnya seperti itu tadi kenapa yang kecil memberi salam kepada yang besar Beliau berkata taslimu as-sagiri li ajli haqqil kabir Kenapa anak kecil memberi salam kepada orang besar? Orang yang tua? Karena orang tua itu haknya, dia punya hak. Dia punya hak. apa haknya? Apa haknya orang tua dari anak dari anak kecil? Ya, haknya adalah karena anak kecil itu diperintahkan untuk memuliakan orang tua. Yang muda diperintahkan memuliakan yang tua. Dan merendah diri, merendahkan diri kepada yang tua. Apa kata Nabi Laisa minna? Man lam yarham sagirana Bukan dari kami Bukan golongan kami Kata Nabi Orang yang tidak Menyayangi yang muda Jadi kalau ada orang yang Tua usianya tidak sayang kepada yang muda Apa kata Nabi Orang itu bukan dari kami Dan bukan dari kami Orang yang Tidak memuliakan yang tua Masya Allah, ini interaksi antara yang muda dan yang tua, ya. Yang muda diperintahkan untuk menghormati, memuliakan yang tua. Yang tua diperintahkan untuk menyayangi yang muda. Masya Allah. Maka itulah sebabnya kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada anak yang kecil untuk duluan memeriksa sebagai bentuk penghormatan dia kepada yang tuh, yang tua. Jelas? Baik. Kemudian, wa taslimul mari ala alqaidi ya li 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 syabahihi bidakhili ala ahli almanzil. Dan kenapa orang yang lewat duluan memberi salam lebih dulu memberi salam kepada orang yang duduk karena itu mirip serupa dengan orang yang mau masuk, mau serupa dengan orang yang mau masuk rumah. Ya kan? Itu mirip dengan orang yang mau masuk rumah. Orang yang mau masuk rumah, apakah penghuni rumah dulu memberi salam atau orang yang mau masuk? Orang yang mau masuk memberi salam. Bukan penghuni rumah duluan. Assalamualaikum, siapa di luar? Ya kan? Iya. Maka sama di sini. Kenapa orang yang lewat? Sebab dia lewat. ini serupa dengan orang yang mau masuk ke dalam rumah orang. Kemudian kata beliau, "Wataslimur rakibi dan salamnya duluannya memberi salam orang yang berkendaraan. Kenapa orang berkendaraan duluan? Disuruh duluan memberi salam kepada orang yang berjalan. Li'allah yatakabbarah supaya tidak ada kesombongan. Supaya hilang rasa sombong itu. Ya kan? Padahal kalau dia naik kendaraan mewah. Ha? Dilihatnya pemulung-pemulung sampah itu kasihan. Oh. Uh. Pemulung sampah bawa becak yang sudah japok becaknya. Dia berkendaraan. Tidak juga ada sapaan-sapaannya. Maka ketika dia memberi assalamualaikum, bukankah itu menghilangkan sifat sombong yang ada pada dirinya? Iya, dia melihat ada orang berjalan kaki itu akan menghilangkan kesombongannya, ya kan? Ketika dia memberi assalamualaikum, ya itu akan menghilangkan kesombongan disebabkan karena dia punya kendaraan, ya maka dia menuntun itu untuk dia bersikap tawadu. Masya Allah. Ya. Kemudian wataslimul qalil dan kenapa orang yang sedikit itu disuruh dulu oleh memberi salam kepada yang banyak Lianna li ajli haqqil karena Hak, orang yang banyak itu haknya besar Haknya be besar Kenapa dikatakan haknya besar? Sebab bukankah setiap orang punya hak? Apa haknya seorang muslim ketika kita bertemu diberi salam? Salam, setiap orang punya hak Nah ketika dia banyak berarti haknya lebih banyak Lebih banyak Maka yang lebih banyak haknya didahulukan Apa diberikan? Diberikan haknya dulu Karena dia lebih banyak hak Hatnya. Faham? Barakallahu fikum ya, Ini sunnahnya, ini adabnya Ini adabnya Nah, bagaimana jika seandainya ada orang membalik Ini susunan adab Ini adabnya ya, yang afdolnya seperti itu adabnya Yang kecil dulu memberi salam kepada Yang dewasa, yang tua Bagaimana kalau ada yang membalik? Ada orang tua dulu memberi salam kepada yang anak kecil. Boleh? Kalau hadisnya seperti ini. Tapi apakah boleh dibalik? Yang jalan kaki dulu yang memberi salam kepada? Yang berkendaraan. Kenapa? Karena ini orang berkendaraan, tidak ada salamnya. Akhirnya dia dulu, Assalamualaikum. Kenapa moe? Ya. Yeah. Tentang baru beli sepeda motor baru ya, Tidak ada senyumnya Tidak ada salamnya Apa masalahmu bro <guluh> Ya kan Nah gimana kalau dibalik Apakah boleh 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 Tidak masalah Kenapa karena itu afdolnya Yang Nabi sebutkan itu, itu lebih afdol Itu lebih bagus Tapi andai kata ada orang membalik bisa Kenapa? Karena maksud dari ini semua, maksud hadis Nabi adalah bagaimana salam tersebar itu maksud, dan tujuan bagaimana salam ini disebarkan, dibudayakan, ditebar kemana-mana. Dan ketika salah satu dari mereka sudah memberi salam, sudah tercapai mak maksud, faham? Al-Imam Nawawi Rahimahullah, satu ulama Syafi'i, beliau berkata, Qala ashabuna berkata sahabat-sahabat kami." yaitu sahabat-sahabat beliau dari madhab syafi'i wa gairuhum dan selain sahabat-sahabat kami itu ulama-ulama dari luar madhab syafi'i minal ulama dari kalangan ulama falau khalafu kata beliau falau khalafu seandainya mereka menjelisihi hadis ini ya fasallam al-masyi ala rakib maka orang yang jalan kaki ternyata duluan memberi salam kepada orang yang berkendaraan atau orang yang duduk duluan memberi salam kepada orang yang lewat Maka kata lima mundawawi Lam yukrah Ini hukumnya tidak sampai makruh Artinya boleh, tidak masalah Dan tidak makruh juga Jelas ya? Tidak sampai makruh Nah Ya, jelas ini Maka tidak masalah kalau ternyata ada orang yang membalik Ya apa yang disebutkan oleh Al Imam al Nawawi dalam kitabnya Al Adhkar ini semakna dengan apa yang disebutkan oleh Al Imam Al Maziri. Al Imam Al Maziri ya dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al Bukhari beliau berkata lawib tada al mashi. Seandainya orang yang berjalan kaki duluan memberi salam kepada orang yang berkendaraan lam yam lam yumtana maka itu tidak tidak dilarang. Boleh saja. Ya, boleh saja. Kenapa? Di annahu mumtasilul lil amri bi salami wa Karena dia telah melaksanakan perintah Allah untuk apa? menampakkan salam ya menampakkan salam di tengah-tengah manusia dan menyebarkannya. Dia sudah melaksanakan perintah itu kan? Ya. Naam. Kemudian kata beliau, ya. Mura'atu ma thabata mura'atu fil hadis aula. Tetapi jika seseorang memperhatikan apa yang terdapat dalam hadis, mengamalkan apa yang ada dalam hadis, maka itu lebih utama, lebih utama. Artinya lebih afdol. Tapi kalau dia tidak uh, seperti hadis itu, maka juga tidak apa-apa. Kenapa? karena intinya dia sudah mengamalkan perintah Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk apa menampakkan salam di tengah-tengah manusia supaya tidak hilang sunnah Nabi ini dan menyebarkannya di tengah-tengah manusia jelas ini barakallahu fiikum. Ya selesai hadis ini. Ya selanjutnya kita Pindah pada hadis berikutnya masih ada kaitannya dengan adab memberi salam wa an aliyin radhiyallahu taala anhu dari Ali bin Abi Thalib semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yujzi anil jamaati idza marru ay yusallima ahaduhum Wa jama'ati ahaduhum rawahu Ahmad wal Kata Rasulullah sallallahu alaihi cukup cukup mencukupi atau cukup dari beberapa orang jika mereka melewati orang yang duduk jika melewati orang maka cukup ayyusallim ahaduhum Cukup salah satu dari mereka yang memberi salam? salam itu sudah cukup. Tidak harus semuanya memberi salam kepada orang yang, du yang duduk yang mereka lewati. Tidak harus. Jika seandainya ada lima orang melewati orang duduk, itu kan dianjurkan memberi salam. salam. Nah, apakah semua lima orang ini harus memberi salam? Tidak. Cukup satu orang sudah boleh, sudah sah. Jelas. Dan cukup juga salah satu dari mereka yang diberi salam itu cukup salah satu dari mereka menja menjawab tidak harus semuanya menjawab. Ya, ada kita misalnya lewat melewati orang yang duduk-duduk lima orang kita beri salam kepada mereka assalamualaikum maka mereka wajib menja menjawab salam saya. Nah. Apakah mereka semuanya lima orang ini harus menjawab salam saya? Tidak harus, tidak wajib. Kalau sudah ada satu yang menjawab, yang lainnya sudah terwakili. Jelas itu? Ini adab juga. Adab salam. Jadi tidak harus semuanya. Sepuluh orang misalnya, semuanya. Serentak, Assalamualaikum. Tidak harus. Atau sepuluh orang menjawab semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Tidak harus. Kalau sudah ada satu, maka yang lainnya sudah terwakili. Tetapi, jika semuanya memberi salam atau semuanya menjawab, maka itu lebih afdol, lebih bagus, lebih bagus. Kalau semuanya mau memberi salam, tidak mau ketinggalan, itu lebih bagus. Semuanya mau menjawab, itu lebih bagus. Kenapa lebih bagus? Hah? Siapa yang tahu? Kenapa lebih bagus? Hah? Karena masing-masing dapat pahala. Bukankah memberi salam? Assalamualaikum. Bukankah orang yang memberi salam kepada orang lain dapat pahala? Maka kalau dia diam, dia, tidak, dia tidak dapat pahala. Makanya, kalau semuanya memberi salam bagus, kenapa? Karena semua bisa dapat paha, pahala. Karena sekali memberi salam, itu pahalanya minimalnya berapa? Minimalnya berapa pahalanya memberi salam? Sepuluh, bisa sampai tiga puluh. Kapan sepuluh pahalanya kalau memberi salam? Ketika mengatakan "Assalamualaikum", dapat berapa kata Nabi? Asyarah, 10 Sepuluh kebaikan dia dapat. Kalau dia lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kata Nabi Ishrun? Dia dapat dua puluh kebaikan. Kalau dia sempurnakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salasun. Dia dapat tiga puluh pahala. Ya, maka ketika semuanya memberi salam. Bagus. Kenapa? Supaya semua bisa dapat pahala. Pahala. Dan supaya salam itu semakin tersebar, sebab diperintahkan untuk menyebar salam sebanyak-banyaknya. Ketika semuanya memberi salam, maka masya Allah, bumi ini dipenuhi dengan doa-doa keselamatan. Ya, dan kalau semuanya memberi salam bagus, kenapa? Sebab salam itu doa, salam itu kan doa. Siapa yang didoakan? Orang yang diberi salam didoakan itu artinya kan? Boleh jadi, boleh jadi dari lima orang yang memberi salam, ternyata ha, tiga orang diantaranya diterima doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai jika satu orang yang memberi salam, yang satu orang itu tidak diterima oleh Allah. Tapi kalau lima-limanya memberi salam, Alhamdulillah, boleh jadi ada satu atau dua dari mereka atau mungkin lima-limanya diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ingat salam itu do doa. Assalamualaikum. Apa artinya? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada kalian. Keselamatan di dunia, keselamatan di alam kubur dan keselamatan di akhirat. Kalau ditambah lagi warahmatullahi dan semoga Allah juga memberikan rahmatnya kepada kalian. Rahmat di dunia, rahmat di alam kubur, dan rahmat di akhirat. Dan orang masuk surga itu dengan apa? Dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kan? La yadakhulul jannata bi amali. Tidak ada orang masuk surga karena amalnya. Wala anta ya Rasulullah, kamu juga ya Rasul. Iya, saya juga. Saya masuk surga apa bukan karena saya bayar dengan amal. Karena amal saya sedikit jika dibandingkan dengan surga, tidak ada nilainya amal saya jika, jika, jika dibandingkan dengan nikmat surga. Kalau begitu, apa yang menyebabkan kita masuk surga? Kata Nabi, "Illa ayat Ya, hanya saja aku dimasukkan ke dalam surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tentunya rahmat Allah itu digapai dengan beramal. -ber Jelas ini. Apalagi ditambah lagi Wabarakatuh. Dan semoga Allah juga melimpahkan keberkahannya kepadamu Berkahnya di dunia Berkahnya di alam kubur Dan berkahnya di, ah, di akhirat Subhanallah Demikian pula orang yang membalas Lebih abdul kalau mereka membalas semua kan Supaya mereka semua dapat pahala Dan semoga doa-doa mereka juga diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jelas ini ya ini jami'an ya jadi ini terkait dengan adab uh, saat memberi salam seperti apa adabnya nah ya kemudian terkait dengan memberi salam terkait dengan memberi salam uh, yang paling bagus yang paling bagus itu adalah dengan memakai alif lam. As pakai alif lam. Assalamu alaikum. Itu yang paling afdal. Ya. Bolehkah tanpa alif lam? Boleh kita memberi salam tidak pakai alif lam? Salamun alaikum. Tidak pakai alif lam kan? Kalau pakai alif lam apa? Assalamu alaikum ketika alif lamnya dihilangkan menjadi salamun alaikum. Bolehkah memberi salam tanpa alif lam? Hah? Boleh. Tetapi yang lebih afdol adalah dengan alif lam. Dalilnya mana boleh memberi salam tanpa alif lam? Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran Wal malaikatu yadkhuluna Para malaikat masuk menemui penduduk-penduduk surga mereka masuk menemui penduduk-penduduk surga dari semua pintu yang ada Ketika mereka masuk menemui penghuni-penghuni surga dari semua pintu apa yang mereka katakan salamun alaikum salamun alaikum. Tidak pakai alif lam. Maka dari sini lah para ulama mengatakan, kalau begitu memberi salam boleh tanpa alif lam. Boleh. Demikian pula dalam riwayat yang sahih, dalam riwayat Ibn Hibban, ya, ketika ada seorang sahabat lewat dan memberi salam kepada Nabi, sahabat itu memberi salam dengan apa? Dia mengatakan salamun Alaikum. dan Nabi tidak tegur Nabi benar, tidak salah. Tetapi yang lebih afdol adalah dengan alif walam dengan alif walam. Ya, kata al Imamun Nawawi rahimahullah taala, "Walakin alif walam awla akan tetapi dengan alif dan lam itu yang lebih utama. Kemudian ketika menjawab salam, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana kalau begini? Kita memberi salam kepada satu orang, apakah kita mengatakan assalamu alaikah kan satu orang kan, assalamu Atau kita membaca assalamu alaikum, kum artinya banyak orang. Selamat atas kalian semua berarti banyak yang kita beri salam. Nah, pertanyaannya gimana kalau yang diberi salam cuma satu orang? Apakah kita memakai domir ka atau domir kum? Hah? Gimana? Kamil. Hah. Boleh? Dua-duanya boleh. Boleh assalamualaikum. Assalamualaikum. Tetapi yang mana lebih bagus? Pakai kum. Pakai kum. Kenapa kum, Ustaz? Padahal yang kita beri salam cuma satu. Hah? Satu dia orang di situ, di depan. Hah? Untuk memuliakan. Ya, bisa, bisa sebab dalam uh, apa dalam agama kita kadang untuk memuliakan orang pakai bomir jama sama kalau kita berbicara kami panah dia sendiri ya <laughs> ya yeah. yeah, kan nah. tetapi jawaban yang sangat bagus dari alimah nawawi rahimahullah beliau berkata karena ketika anda memberi salam kepada satu orang itu hakikatnya yang anda beri salam bukan satu orang Hah? Ada makhluk lain di situ yang anda berikan salam. Siapa? Malaikat. Karena setiap orang ada malaikat, malaikatnya ketika anda beri salam kepadanya, bukan hanya dia yang anda beri salam, tetapi malaikat yang ada di sampingnya yang mencatat amalnya itu juga anda berikan salam. Maka anda pakai domir kum. Jelas, masya Allah, ini keterangan yang sangat bagus dari al ta'ala Kemudian terkait dengan uh, menjawab salam ya. Terkait dengan menjawab salam. Apa jawaban kita? Huh? Wa ya kan? Kata para ulama wajib menggunakan huruf waw. Wajib. Tidak boleh dihilangkan huruf wawnya ketika menjawab. Dan ada jawaban salam itu yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang mana dilarang diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Abu Dawud. Ya, ketika salah satu sahabat datang kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam, kemudian sahabat itu berkata, aku berkata kepada Nabi alaikassalam ya Rasulullah. Ya. Alaykas ya Rasulullah ya. Artinya sahabat ini menjawab ya Dia jawab salam Harusnya apa? Wa alaykas salam Atau wa alaikum as salam Kan boleh ya Ka Domir ka satu Boleh Boleh juga kum Kalau satu orang yang diberi jawab salamnya boleh Wa alayka Tapi orang itu ketika dia menjawab baunya dihilangkan Alaykas salam Ya kan? Iya. Maka Nabi menegur. La taqul alaika salam. Jangan engkau menggunakan kalimat wa alaika salam. Kenapa? Fa inna alaika salam tahiyatul mauta. Karena ucapan ke salam itu adalah penghormatan ucapan salam untuk orang yang meninggal. Kita masih hidup ini. Ya, maka digunakan wa'a pakai waw ya. Para ulama mengatakan wajib pakai wa waw. Wa salam. Jangan hilang kawunya ya. Barakallahu fiikum. Taib. Ini ikhwan fillah, hafizakumullah terkait dengan uh, taib adab saat memberi salam dari dua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah taala di pertemuan berikutnya kita akan masuk lagi pada hadis selanjutnya yaitu uh, hukum memberi salam kepada orang kafir. Ya, bolehkah kita memberi salam kepada orang kafir atau seperti apa? Ya, ini insyaallah akan kita bahas. Pada pertemuan berikutnya Dan bagaimana kalau seandainya orang kafir Duluan memberi salam ya, Sama orang kafir sekarang pintar-pintar ya. ya Berusaha untuk meniru agama kita ya, Bukan meniru agama kita untuk baik Tapi untuk mengelabui kaum muslimin ya, Kadang mereka lebih pintar Lebih pintar memberi salam Daripada kaum muslimin sendiri nah, Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya Sudah azan? Azan dulu baru kita tanya jawab sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Duduk, 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 duduk. Bak minum Allah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله silahkan. Ada pertanyaan? Ya, silahkan. Yang ingin saya tanyakan, ketika kita melakukan chat ya. kepada seseorang, pada ya. umumnya kita eh, mendahulukan dengan Bismillah. Ya. Yang mana lebih afterload? Kita memakai Bismillah atau menggunakan salam? Ya. ya. Kalau kita ingin Uh, mengajak dia ngobrol lewat chat, maka kita mendahulukan salam karena uh, kita posisinya di sini sedang bertemu dan mau ngobrol. Tapi, kalau kita ingin mengirim pesan, ya pesan-pesan, ya misalnya pesan-pesan uh, agama atau apa, maka kita dahulukan bismillah karena posisi kita sedang meng mengirim surat atau mengirim pesan-pesan ilmiah, jelas ya. Jadi kita tinggal lihat kalau kita ingin mengajak dia ngobrol sesuatu, kita gunakan salam. Tapi kalau kita ingin mengirim pesan yang kita tidak mau dialog, maka kita pakai Bismillah, Barakallah Fit. Jelas ya, Taib. Ah, silakan. Bismillah, apa Ustaz? Bagaimana hukumnya mengucapkan salam ketika masuk kuburan? Apakah ada sunnahnya? Jazakallah khairan. Ya. Ketika, Sun ma ketika masuk uh, lingkungan kuburan, Ustaz, apakah ya. ada sunnahnya mengucapkan salam atau tidak? Jazakallah khair. Sunnahnya memberi salam. Thay. Ya. Ketika kita ingin berziarah kubur, ya jelas ada doa yang dibaca, ada zikir yang dibaca. Di antaranya adalah zikir yang diajarkan kepada Aisyah ketika Aisyah minta izin untuk ziarah kubur. Aisyah berkata, "Mada aku, apa yang saya baca ketika mau masuk?" Maka Nabi mengatakan, Uli bacalah assalamu alaikum ya ahlat diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun." Nasalullah lana wa lakumul afiyah. Itu salamnya ya. Assalamu ya ahlat diyar ya minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah kun lahiqun nasallallahu lana wa jelas ya itu ada ya ada salamnya masuk masih ada ada lagi lagi ada Tay. Di sini ada pertanyaan tertulis Mau bertanya, Ustadz, apa perbedaan adab dan akhlak? Ya. Sebagian ulama tidak membedakan, sama saja adab dengan akhlak. Tapi sebagian ulama ada yang membedakan antara adab dengan akhlak. Adapun perbedaan, saya belum sempat cek seperti apa, tetapi yang saya tahu bahwa banyak ulama tidak membedakan antara adab dan akhlak. Ya. Oleh karena itu, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ketika menyebutkan tentang definisi adab, kita sudah baca ya. Apa kata Al-Hafidh Ibnu Hajar? Ya. Isti'malu ma yuhmadu qawlan wa fi'la. Yaitu. Menerapkan apa saja yang terpuji. Apa itu berupa ucapan atau perbuah, perbuatan. Itulah adab. Dan ini juga sebenarnya akhlak ya. Seperti itu juga akhlak. Ucapan dan perbuatan yang terpu, terpuji. Ya. Oleh karena itu sebagian ulama memang tidak ada yang membedakan, tapi ada yang membedakan cuma mungkin perlu nanti murojaah apa bedanya antara adab dan akhlak. Baik. Kemudian pertanyaan yang kedua di sini, bagaimana hukumnya ketika ada seorang perempuan yang ingin diperkosa oleh laki-laki dan perempuan ini membela dirinya dengan cara membunuh laki-laki tersebut? Syukran barakallahu fiqh. Ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi seluruh kaum muslimat dan melindungi kita semua. Ya, kalau ini terjadi, ya, karena ingin membela dirinya dan tidak ada jalan lain kecuali harus dibunuh laki-laki itu boleh. Itu boleh dan tidak berdosa. Ya, sebab dia ingin membela diri. Menyelamatkan kehormatan Maka boleh dia bunuh Kalau memang tidak ada jalan lah, lain Kalau bisa-bisa dia lari-lari Minta tolong atau apa Tapi kalau tidak ada jalan lain kecuali dia harus lakukan itu Baru bisa selamat kehormatannya Maka bo boleh dia lakukan Ya Boleh Ya Kalau seandainya dia berusaha membela dia yang terbunuh Maka dia mati syahid ya mengkuti ladu nama syahid siapa yang terbunuh karena membela hartanya maka dia mati syahid siapa yang terbunuh karena membela kehormatannya dia juga mati syahid adapun kalau dia yang membunuh tidak masalah artinya di, t tidak t tidak berdosa ya tidak berdosa tapi mungkin nanti ada diat yang dia bayar karena membunuh ya walaupun tidak sengaja membunuh ya tetapi dari sisi hukum boleh dan tidak berdosa. Karena dia ingin membela dirinya dan kehormatannya. Taib. Ya makanya Islam itu sangat indah ya melindungi wanita. Dalam Al-Qur'an apa kata Allah wa karna fi buyutikunna Tetap tinggal di rumah kalian, wahai para wanita. Disuruh tinggal di rumah, jangan keluyuran kemana-mana. Disuruh tinggal di rumah, kan? Untuk apa? Untuk mencegah kasus seperti ini. Kenapa terjadi kasus seperti ini? Karena wanita banyak keluyuran dan tidak menutup aurat. Seandainya wanita menerapkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka akan terlindungi. Sebab tidaklah seseorang mengamalkan agama kecuali Allah akan lindungi. Apa perintah Allah? fi Tetap kalian tinggal di rumah. Itu hukum asal wanita tinggal di rumah. Tidak boleh dia keluar rumah kecuali ada hajat, kecuali ada keperluan yang mendesak. Jelas, tidak boleh. Tetap tinggal di rumah. Iya. kecuali ada hajat. Ya, mau pergi sholat Di masjid, boleh Tapi minta izin dulu sama suami Bayangkan Ya, bayangkan seperti itu Islam Ya, la tamna'u ima allahi masajidallah Kata Nabi, jangan kalian melarang Istri-istri kalian ke masjid Kalau dia sudah minta izin Jangan dilarang Tapi disuruh minta izin dulu Padahal mau ibadah ya Mau ibadah, mau keluar rumah Untuk ke masjid ibadah Disuruh minta izin dulu Bukan mau ke mal, bukan mau ke pantai, bukan mau ke mana, bukan. Mau ke masjid untuk ibadah disuruh minta izin. Padahal itu wanita di masa Nabi loh. Lihat bagaimana Islam menjaga mereka. Ya, Tidak boleh seorang wanita safar tanpa mahram. Haram hukumnya. Apa kata Nabi? La yahillu li imra'atin tidak halal bagi seorang wanita tu'minu billahi wal akhir yang beriman kepada Allah dan hari akhir, 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 akhirat antusafira untuk melakukan safar perjalanan tanpa mahram tidak boleh kenapa butuh mahram sebab mahram ini menjaga ini dari ini kasus ini kalau ada mahramnya tidak berani macam-macam orang kan ada mahramnya kenapa terjadi kasus seperti ini karena mereka melihat ada kesempatan. Tidak ada mahramnya yang bersama dia. Apalagi keluar malam. Tidak ada laki-laki yang bersamanya. Sudah. Tidaklah mereka ditimpa seperti ini. Kecuali karena mereka melanggar agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah timpakan kepada mereka balak di dunia. Karena mereka menyelisihi syariat. Ya kan? Ya. Bahkan di antara syarat untuk pergi ibadah haji bagi wanita, di samping dua syarat ada syarat tambahan bagi wanita mau haji. Harus ada mahramnya Kalau tidak ada mahramnya tidak boleh berangkat haji dan dianggap tidak mampu. Ya. Mahramnya betul bukan mahram buatan. Ya, untuk sementara dia menjadi mahram. Tapi bukan mahramnya. Tidak boleh itu. Para mau ibadah haji ya, mau ibadah haji ini. tidak boleh ibadah haji kalau dia pergi tidak ada mahramnya pergi sendiri tidak ditemani oleh suaminya tidak ditemani oleh saudaranya tidak ditemani oleh bapaknya atau kakeknya yang merupakan mahramnya dalam Islam tidak boleh berangkat haji ini semua untuk mencegah untuk menjaga mereka para wanita ini ya luar biasa Ketika para wanita keluar rumah di masa Rasulullah, di masa Rasulullah, mereka keluar rumah. Karena ada hajat tentunya yang mereka keluar. Dan mereka keluar rumah, jangan dikira seperti wanita sekarang keluar rumah. Oh masya Allah, Hah? pelangi ya, pelangi. Ada warna kuning, ada warna biru, masya Allah, mukanya itu kayak pelangi itu sudah terbuka mukanya ya kemudian dengan wanita dulu tidak seperti itu mereka kalau keluar rumah diterangkan oleh ahli tafsir hanya satu mata mereka kelihatan semua tertutup tinggal satu mata bola mata kelihatan itu fungsinya untuk melihat bukan dua matanya kelihatan satu bola mata kelihatan untuk melihat jalan itu wanita dulu kalau keluar Ya kan? Ya. Pernah terjadi satu kasus, mereka keluar rumah. Mereka berpapasan dengan laki-laki di jalan, berpapasan. Dan saat itu mereka berjalan di di tengah jalan, maka Nabi mengatakan alaikum at wahai para wanita hendaklah kalian berjalan di pinggir jalan, menyingkir di pinggir, jangan di tengah jalan, menyingkir kalian jalan. Sampai diterangkan oleh sahabat Maka para wanita langsung menyingkir di pinggir jalan Sampai-sampai mereka merapatkan badannya di tembok Subhanallah Tujuannya apa? Supaya mereka tidak berdesak-desakan dengan laki-laki Supaya mereka tidak bersentuhan di tengah jalan dengan laki-laki Sampai Nabi menyuruh Kalian pinggir di jalan Minggir eh, Jalan di pinggir jalan Sampai mereka lengketkan badannya di, pi, di tembok jalanan Subhanallah Itu di masa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ya makanya sempat anaknya Abdullah bin Umar ya, namanya Bilal, Bilal bin Abdullah bin Umar, cucunya Umar bin Khattab. Ketika uh, Abdullah bin Umar meriwayatkan hadis Nabi, La ima Allah. "Jangan kalian melarang para wanita ke masjid." untuk sholat jika mereka sudah minta izin. Apa kata Bilal? Wallahi lanamna'uhunna. Demi Allah kami akan melarang mereka. Kata Bilal. Demi Allah kami akan melarang wanita pergi ke masjid itu. Ketika Abdullah bin Umar mendengarkan anaknya seperti itu. Maka datanglah Abdullah bin Umar. Wasabbahu sabban sayi'ah mencaci maki anaknya. Kenapa dicaci maki? Saya sampaikan hadis Nabi kamu bilang saya akan larang. Ini hadis Nabi, kenapa kamu larang? Nabi mengatakan jangan dilarang kamu bilang saya akan larang. Kurang ajar sekali kamu. Menentang hadis Nabi. Sampai dalam riwayat dikatakan semenjak itu Abdullah bin Umar tidak pernah mengajak bicara anaknya. Setelah kejadian itu. Karena memang sahabat luar biasa marahnya kalau hadis Nabi diselisih ya. Tetapi perhatikan, apakah Bilal di sini bermaksud ingin menyelisihi hadis Nabi? Tidak. Kenapa beliau berkata seperti itu? Karena beliau punya ijtihad. Apa ijtihadnya? Beliau melihat kondisi wanita di masa Nabi sudah berbeda dengan kondisi wanita sepeninggal Nabi. Di masa Nabi wanita-wanita terjaga. Ya, sampai kita tahu dalam dalam beberapa hadis, apa kata Nabi, "Kalau wanita pergi sholat berjamaah, ya kan? Begitu selesai salam, langsung kalian bubar, pulang ke rumah. Jangan dulu laki-laki bubar sebelum mereka sudah bubar, untuk mencegah mereka berdesak-desakan." Ya, nah, ketika Bilal melihat kondisi wanita setelah meninggalnya Nabi sudah mulai bergeser, sudah mulai ada perubahan dengan kondisi wanita di masa Nabi. Di saat itulah boleh melihat, oh ini bahaya kalau dibiarkan mereka ke masjid, bahaya ini. Maka kita kita harus larang. Kenapa? Karena mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat itu Lebih baik kita mencegah kerusakan sebelum terjadi kerusakan kita larang memang nih. Karena memang mereka ke masjid hanya sunnah bukan wajib. Yang wajib itu laki-laki. Bukan lagi sunnah ya. Boleh. Wanita boleh ke masjid. Tapi bukan sunnah. Sebab yang lebih abdul mereka di rumah. Kan? Iya. Nah. Ikhmanifillah. Bilal berkata demikian. Karena melihat kondisi wanita sudah. Mengalami perubahan. Padahal masih zaman sahabat itu loh. Kira-kira bagaimana kalau Bilal melihat wanita sekarang. Datang ke masjid sholat. Hah? Masya Allah berdandan ber, berhias, memakai parfum, Hah? dari rumah pakai celana pendek pakai baju pendek Hah? talkumnya di mana di tenteng dalam tas nanti sampai di rumah harus dipakai selesai dipakai dilipat lagi dikasih masuk di tas nanti bertakwa kalau di masjid kalau sudah di luar masjid bertoko ya kan kalau di masjid taat kepada Allah, di luar tidak taat kepada Allah. Di masjid solehah, di luar tolehah. Ya, barakallawik. Jadi, terkait dengan pertanyaan ini, ya boleh saja. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Jika ada orang yang bukan mahram memberi salam kepada perempuan, dan perempuan ini menjawab dalam hati karena suaranya tidak ingin didengar oleh orang yang bukan mahramnya apakah boleh seperti ini Ustaz? Ya, terkait dengan laki-laki memberi salam kepada wanita ya, hukum asalnya boleh. Hukum asalnya bo boleh. Kenapa boleh? Sebab an-nisa'u syaqa'iqur rijal kata Nabi. Wanita itu adalah belahannya laki-laki. Artinya apa yang berlaku pada laki-laki berlaku juga pada wanita ketika laki-laki dianjurkan untuk memberi salam kepada sesamanya, maka juga dianjurkan, boleh juga memberi salam kepada wanita, wanita walaupun bukan mahramnya Ini hukum asal boh, boleh. Tetapi kalau bisa menimbulkan fitnah, ya kan? Ini kita berbicara hukum asal. Sebab kalau kita mengatakan tidak boleh, kita harus tunjukkan dalil mana yang melarang tidak boleh. Tunjukkan dalilmu mana yang melarang. Apakah Nabi pernah katakan jangan beri salam kepada wanita? Tidak. Maka ini berlaku pada laki-laki dan wanita. Cuma ketika memberi salam kepada mereka bisa menimbulkan fitnah, maka di sini tidak dianjurkan. Ingat kembali kepada kaidah apa? Memberi salam hanya sunnah. Sementara mengamalkan sunnah. Kalau bisa menimbulkan mudarat maka jangan dilaku, dilakukan. Daful mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Melora mencegah suatu kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil manfa manfaat. Sama dengan wanita ini. Wanita ini menjawab salam. Ya. Kalau dia menjawab tidak menimbulkan fitnah, boleh dia jawab. Apalagi menjawab salah hukumnya, wah, wajib. Silakan jawab. Jawab saja. Waalaikumsalam Warahmatullah Tanpa harus mendayu-dayukan suara Melembutkan suara Membuat-buat ya Waalaikumsalam <laughs> Ya yeah. Tetapi kalau kita tahu Laki-laki itu berpenyakit Jangan Jangan dijawab Sebab ada laki-laki memang Cari penyakit memang Orangnya berpenyakit M Ada penyakit dalam hatinya Maka jangan dijawab Tapi kalau Laki-lakinya biasa saja orangnya tidak masalah kita beri salam ya ya tetapi jangan mendayu-dayukan suaranya. Apa ini pertanyaan? Bismillah semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada Ustadz. Amin. Pertanyaan saya Ustaz, alam semesta ada karena apa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Alam semesta ada karena apa diciptakan oleh Allah? Ya, maksudnya mungkin apa hikmahnya Allah menciptakan alam semesta ya? Mungkin begitu ya. Alam semesta ada karena apa diciptakan oleh Allah? Ya. Ya, karena apa dicipta ini alam? mungkin seperti itu ya, taib. ya untuk kita hidup di sini, <laughs> ya, untuk kita menjalankan hidup hidup kita di sini, untuk diuji oleh Allah subhanahu wa taala, untuk kemudian mendapatkan kenikmatan di alam yang sebenarnya, alam yang kekal abadi itu alam akhirat, ya, taib. ya kalau per, alangkah bagusnya kalau pertanyaannya mungkin lebih bagus pertanyaan lebih bermanfaat Ustaz kenapa kita dicipta oleh Allah nah, itu mungkin apa tujuannya Allah menciptakan kita itu mantap apa tujuannya Ustaz saya hidup di dunia ini untuk apa Allah hidupkan saya kenapa Allah subhanahu wa ta'ala ya mengadakan saya di sini nah begitu ya kan ya kalau itu sudah jelas jawabannya Memakhalaktul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah mengadakan anda di sini untuk ibadah. Untuk beramal. Bukan untuk ha, sekedar cari dunia. Adapun dunia hanyalah sebagai sarana untuk ibadah. Pendukung, penopang untuk anda beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi maksud dan tujuan utama Allah mengadakan Anda untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Barakallahu fi. Cukup. Subhanakallahumma bihamdik. InsyaAllah la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.